Empat polisi yang berpakaian bebas ini bukanlah sedang pesiar, tapi mereka sedang menyusuri jalan tol lintas Sumatera usai menangkap David Abra di salah satu sudut kota metropolitan. David Abra dibawa ke Padang dan tiba di Mapolsek Koto Tangah pada Sabtu dini hari pekan lalu. David Abra, 42 tahun, warga Koto Tangah ini ditangkap polisi karena mencuri di bengkel mobil tempatnya bekerja pada bulan Juli yang lalu. David melarikan sejumlah onderdil dan peralatan bengkel milik tempatnya bekerja, lalu kabur ke Jakarta. Pencurian itu dilaporkan pemilik bengkel ke polisi. TKP itu di daerah Bebas, bengkel mobil. Saya perintahkan Kanit Reskrim segera menangkap pelaku di daerah Jakarta, yaitu, dan ditemui pelaku di rumah kontrakan. Barang bukti, satu buah dongkrak, 8 unit pompa KP75, dan 6 unit PTO, 1 unit kamera Isuzu, dan 1 buah dongkrak dengan kerugian lebih kurang 30 juta. Kini pelaku dan barang bukti telah ditahan di Polsek Koto Tangah. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.